Assalamualaikum. Oke, teman-teman, ketemu lagi sama gue Cupang Bang Jenggot di YouTube channel gue Cupang Bang Jenggot. Oke, kali ini di video gue kali ini gue pengen sedikit kasih tahu ke teman-teman ya, ada ikan, salah satu ikan kesayangan gue lagi. Ini jenisnya adalah Red Koi Cooper, teman-teman ya. Jadi ini ikan ini usianya sudah 5 bulan up. Pokoknya seperti apa ikan kesayangan gue, salah satunya yang ini, yang Red Koi Cooper. Pantengin terus, bakal gue kasih lihat ke teman-teman. Nah, ini dia teman-teman nih, ikan kesayangan gue, ikan cupang Red Koi Cooper. Ya, sepertinya sobu teman-teman ya. Sepertinya sobu dia teman-teman. Nah, ini dia teman-teman ikan gue ya. Tuh, ini ikan jenisnya Red Koi Cooper teman-teman. Kenapa Red Koi Cooper yang gue suka? Sebenarnya gue suka tuh banyak ya teman-teman ya, nggak cuma Red Koi Cooper ya. Hampir semua jenis ikan cupang gue suka. Cuma memang terkendala di air gue teman-teman ya. Karena air gue di sini tuh pH-nya lumayan tinggi, 8,4 teman-teman. Jadi gue di rumah tuh nggak bisa melihara ikan-ikan ekor lebar teman-teman, seperti half moon, CT gitu teman-teman. Jadi yang gue pelihara di rumah hanya yang jenis plakat teman-teman. Nah, ini salah satu plakat kesayangan gue teman-teman. Ini jenisnya Red Koi Cooper. Red Koi Coopernya ini usianya udah 5 bulan up teman-teman ya. Dan dia masking teman-teman ya, masking. Jadi Red Koi Cooper itu dia basicnya sebenarnya adalah koi ya teman-teman ya. Karena ini merah, red, jadi ini basicnya itu adalah dari koi, red koi ya teman-teman ya. Cuma disilang-silang sehingga akhirnya muncullah ya yang namanya Red Koi Cooper teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu ikan kesayangan gua yang ada di rumah, jenisnya Red Koi Cooper. Tuh lihat asik ya goyang-goyangnya ya. Ini lagi sobu teman-teman. Ini udah memang masuk sudah masuk usia kawin teman-teman. Ini udah masuk indukan. Seperti itu, dan size-nya ini sudah masuk M nih teman-teman. Size-nya sudah M. Dan memang di rumah lagi lumayan banyak ada Red Koi ya, Red Koi Cooper ya. Dan ini salah satu yang benar-benar gue rawat teman-teman, karena emang dilihatnya enak, masking pula tuh. Ini benar-benar pengen kawin teman-teman tuh ya, sobu dia teman-teman. Nah, jadi inilah ikan, salah satu ikan kesayangan gue teman-teman, Red Koi Cooper. Duh, dia berenangnya ke atas mulu teman-teman. Dia pengen cari ini jodoh kayaknya ya teman-teman. Ada yang punya jodohnya enggak nih? Kasihan dia sendirian teman-teman. Jadi berenangnya seperti itu ke atas mulu teman-teman. Nah, gitu dong kawan. Tuh ya. Waduh, cantik sekali teman-teman. Nah. Jadi inilah Red Koi, salah satu Red Koi Cooper kesayangan gua teman-teman ya. Hei kawan, kamu lihatnya ke sini dong kawan. Jangan ke sana mulu. Kan teman-teman di sini pengen lihat keindahan kamu teman-teman di sini ya. Nah, ini dia. Lihat ya, maskingnya asik ya teman-teman ya. Maskingnya asik ya. Kita lebih zoom lagi maskingnya. Tapi ya, agak ngeblur teman-teman, sorry. Nah, tuh maskingnya, lihat ya. Tuh, dia coopernya ada yang bawa cooper, bener-bener cooper. Ada yang bawa hijau-hijau kayak hijau metalik gitu teman-teman. Ada kapurnya juga teman-teman ya. Dan badannya full merah. Badannya full merah. Jadi base-nya itu merah teman-teman. Tuh, asik ya. Untuk dorsalnya sendiri teman-teman, dia full dengan cooper ya, dan ada hitamnya sedikit ya, ada hitamnya sedikit. Tapi dia bagus dorsalnya, karena apa? Salah satu kriteria ikan cupang yang bagus itu dorsalnya dia melebihi dari kodalnya teman-teman. Jadi kodalnya ini ada lingkaran ujungnya ini, dorsalnya itu melebihi dari ujung kodalnya atau ekornya teman-teman ya. Jadi itu bagus dorsalnya ya teman-teman ya, dan foamnya juga nutup ya ke dorsal dan ke anal. Tuh, dan analnya juga lumayan bagus racing, dan dasinya juga oke tuh ya teman-teman ya. Dia nggak apa, nggak ngengkang dasinya ya, dasinya nggak ngengkang teman-teman. Karena kadang ada cupang yang bagus terus kendala di dasi, dasinya ngengkang, ngengkang apa, ngengkang seperti ini ya teman-teman ya, ngengkang seperti ini. Harusnya apa, ngengkang seperti ini. Harusnya kan dia rata begini ya, nyilang begini kalau lagi ngedok tuh ya begini, dan kalau lagi berenang dia harusnya ke belakang begini ya. Ada juga yang begini, itu kurang bagus. Dan ini alhamdulillah nih,
Ini bagus teman-teman ya. Ini alhamdulillah bagus dasinya ya teman-teman ya. Tuh. Oh, di dorsalnya juga ada merahnya teman-teman. Di dorsalnya ada merahnya juga. Di dorsalnya ada merahnya juga sedikit. Jadi di dorsalnya ada warna merah, ada cooper, ada hitam. Oh, di ekornya juga sama teman-teman ya. Ada cooper, ada hitam, ada merah. Dan di analnya juga sama, ada cooper, ada merah, ada hitam. Balance teman-teman. Wow. Tapi di apa? Di dorsalnya merahnya cuma sedikit teman-teman ya. Di dorsalnya merahnya cuma sedikit. Wow. Jadi inilah salah satu ikan kesayangan gua teman-teman ya. Red koi, cooper, masking teman-teman. Ini kasihan dia sobu teman-teman. Insya Allah nanti bakal kita cariin jodohnya ya teman-teman ya. Oke. Jadi gitu aja sedikit mereview ikan kesayangan gua ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa jadi referensi juga ikan apa yang bagus buat teman-teman pelihara. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Wow. Oke teman-teman, jadi itulah salah satu ikan kesayangan gua yang ada di rumah gua ya, Red Koi Cooper Masking teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman, ikan apa kira-kira yang mau gua pelihara, jenisnya apa. Nah mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu gambaran buat teman-teman para pecinta ikan cupang yang baru pilih-pilih ikan-ikan apa yang mau dipelihara atau dijadiin apa ya kesukaan di rumahnya. Ini salah satu gua kasih lihat ikan kesayangan gua, Red Koi Cooper Masking teman-teman. Kayaknya gitu aja video gua kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa yang tadi gua bilang ya, bisa jadi referensi buat teman-teman buat mencari ikan-ikan yang mau dipelihara untuk hobi teman-teman ya. Gua selalu ingetin di saat video-video gua itu saat di akhir video gua buat teman-teman. Kalau yang suka-suka sama video gua, boleh komen, like, share, dan lain-lain. Kalau memang dari video gua ada kekurangannya, boleh teman-teman kasih masukan di kolom komen juga. Karena gua juga manusia, nggak sempurna, nggak luput dari kesalahan, oke? Jadi intinya, apapun yang positif dari video gua, diambil, yang negatifnya dibuang, jauh-jauh. Tetap semangat di dunia ikan cupang, salam cupang, Indonesia.